Tugas kita itu untuk mendapatkan kontrak eksklusif sama ngamar.com, sis. Bukan malah nolak ngamar.com. Kamu hebat, Sierra. Hebat. Aku capek loh. Terus-terusan jadi bayang-bayangnya Sierra. Aku tuh capek mental. Kalau saya berhasil menemukan perempuan ini, apa boleh saya temenin kamu waktu ngobrol sama dia? Boleh. Pak, Angga, pengacara yang aku ceritain waktu itu. Angga? Dia yang bantuin nemuin wanita itu. Wah, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama, Om. Keluarga yang luar biasa. Terutama Ivy, perempuan yang luar biasa. Kamu kenapa tiba-tiba gak ada kabar sih? Lo bener ada hubungan sama dia? Kalau iya, lo kenapa? Masalah buat lo. Lo yakin banget sama keputusan lo? Itu urusan gue. Lo gak usah ikut campur. Kita tuh emang saingan. Tapi lo sama gue saudaraan. Gue ngomong kayak gini karena gue peduli. Jangan lupa ya. Kalau Ivy itu anak kamu. Bukan karyawan kamu. Kamu ini ayahnya, bukan bosnya. Ada saatnya kamu mendekatkan diri sama dia. Asal kamu tahu nih ya, kamu itu adalah alpha girl yang sesungguhnya untuk papa.